Ada seorang ulama sultan yang masyhur, yang dia adalah As-Sultan Iskandar Shah Ibn Sultan Idris Shah Al-Murshid. Beliau alim, anak murid kepada seorang ulama masyhur namanya Al-Syeikh Muhammad Salih bin Muhammad Tayyib Al-Manankabawi, yang dia Syeikhul Islam di Perak, Mufti Perak yang pertama zaman dahulu. Kita berdua semua syurga Azam Syah Ibni Al-Mahruf dan Jumlah Al-Alam Sekandar Teja Kota Perak 28 diputerakan pada tahun 1849 di Kampung Kuala Kepui Kampar Perak. Wafat dia mangkat pada tahun 1916, umur 66. Banyaklah jasa dia pemerintah negeri, ya. Tapi untuk bidang agama, dia antara orang yang mencadangkan pada Syekh Nawawi Jangkau Mewah untuk buat madrasah di Siyah di luar pertama. Dan kebanyakan pada hasil wakaf yang bina madrasah tu dari di sini. Dan anak dia, Syekh Iskandar tu lah. Dia banyak jemput guru agama belajar di masjid dan belajar di istana antara ada Syekh Muhammad. Syekh Muhammad Berbun, Degatan, Mufti Darat Tama, Syekh Islam Darat Tama, Syekh Muhammad Salih, Al-Mina Kabawi. Kemudian dia juga jemput Syekh Tarikat Nasyabandi Al-Khaliqi, Syekh Muhammad Yatim Al-Khaliqi. InsyaAllah kecuk tu ziarah makam dia lah di Paris tu.
atau guru agama Nabi Syed Nabi Jawa Allah pun sama, guru agama dia juga, dan Tuan Guru Haji Yunus Wali Dawa itu pun ada darah di sebuah sini. Dan ramai lagi lah tiga orang lagi Tuan Tuan Guru Agama dia yang mengajar dia, anak-anak dia, cucu-cucu dia dijemput mari benda bodoh-bodoh dia pun ke istana untuk mengajar. Atau jasa dia ni Sultan Idris ni dia ke Britain UK untuk pertamanan King apa tau, tak ingat nama dia. Dia akan bawa dia tukang masak sendiri dan dia bawa Syed Tahir dia sendiri. Syed Tahir tu dia ni guru agama juga. Syed Tahir ni yang akan bantu dia untuk sedikit bila apa-apa sebenarnya bagi dia jadi imam. Jawatan Syed Tahir tu imam kepada Sultan Idris ni. Tukang masak dia pula dia masak makanan yang halal lah. Sebab di sana memang masakan dia tak ada Tuhan yang haram. Maksud pemasak ni memang masak khas tu. Bila nak buat penyumpaan dengan King apa tu ataupun pemimpin-pemimpin dulu ni, dia akan minta dengan ada anjing. Anjing semua dulu lah. Tak payah dia tak ada binatang masuk keluar dia anjing. Kalau ada anjing tak masuk untuk usahakan. Dia jaga orang ahli haram ni. Atau hebat contoh ni Ustaz Idris ni dia antara ulama' dan umarok. Dia ulama' pun dia, umarok pun dia. Banyak dia tubuh kan. Dia juga jemput Syed Tahir tu, guru dia tu turun daripada Mesir, main ke Perak untuk bentukkan semua masjid ni kiblat. Yang tak ada masjid ni dulu-dulu kan tak tahu. Orang matahari, semua orang kampung agak-agak. Tapi Syed Tahir ni ahli falak, dia atau dia urus yang kata yang salah masjid dan salah-salah kiblat dia akan betul kan. Satu Perak dia Mesir. Sebab pun dia cakap dia dapat agama ni. Walaupun dia seorang sultan dia mengintah negara, dia juga caknya buat agama. Kemudian kita ke anak dia sudah sana. Sultan Idris, Sultan Iskandar Shah. Nama lengkapnya Sultan Iskandar Shah bin Sultan Idris. Ayah itu lahir di kampung Kuala Kepala Kampung juga tahun 1876 dan hingga 1938. Tuan Guru Sultan dikenali sebagai seorang raja yang alim. Baginda pernah berkata kepada rakyatnya, dia pernah cakap kepada rakyatnya, siapa tak sebenarnya Sultan Jumaat celaka bagi dia. Maksudnya itu terintahkan semua lelaki sebenarnya Jumaat dalam diri dia adalah siapa yang tak semayang dia akan dia kata celaka dah pada orang sebab tak jadi sebenarnya Jumaat. Dia juga dia lah yang melantik Syekhul Islam pertama, Syekhul Islam Minangkabau itu. Dia pun daripada Minangkabau untuk jadi guru istana dan jawatan Syekhul Islam. Syekhul Islam juga jawatan mufti lah. Dulu awal-awal bagi Syekhul Islam ni dia bagi mufti, dia terlalu bagi Syekhul Ulama. Tapi jawatan sama, dia pun takdir kerajaan persegi agama. Dan dia juga meminta Syekh Muhammad Soleh ni pergi ke Kelantan dan mengajar sana. InsyaAllah esok pergi ke Kelantan dan juga mana madrasah Syekh Syekh Saleh ni. Jadi semua buat tu. Kemudian dia juga ada satu kisah. Satu hari tu dia jemput banyak banyak ulama Malaysia Perak ni makan-makan dengan dia. Maksud berapa tu? Belum maghrib lagi. Mungkin dekat sengaja sebelum maghrib tu dia minta semua orang makan. Sama-sama tu tu pergi makan. Semua macam pelik kan? Awak sultan macam ni. Tapi dalam ramai-ramai semua dalam hati sembang. Sebab tak cakap dengan sultan. Belum waktu maghrib pergi sultan. Baginda. Tapi Syekh Nawawi bangun. Syekh Nawawi kata, kalau sultan masuk dalam mata seorang, sudah masuk. Dia kata dengan sultan. Lepas tu, lepas dia bangun tu, semua ini terkejut dah ulama-ulama lain. Tak sangka orang boleh bangun, tegur pemerintah begitu. Sultan Iskandar kata, muncul Syekh bangun, tegur pun tidak. Dan saya, tunggal agama lah, kata, tak ada orang mana tegur dia. Kalau ada orang tegur di pemerintah, kira-kira orang tu memang tindak yang kehak lah, kaya kebatin. Jadi orang lain yang tak boleh, macam tak boleh tegur pemimpin ni, dia ke belakang sikit. Tapi dia tegur tu. Syekh Nawawi sejarah di belakang di cakap tadi. Antara jasa Sultan Iskandar juga, dia yang merancang Masjid Budiah di Bina. Dia yang punya plan minta di Bina. Dia juga sering buat program-program atau majlis-majlis agama di Istana Kejayaan tu. Kemudian antara jasa dia menyambung tradisi yang Madrasah Indonesia. Madrasah Indonesia sempat nak buat Sultan Iskandar meninggal, dia yang ambil alih tugas sebagai peneraju lah yang mencadang untuk bina tu sampai siap tahun 1930 dan 70 tu. Maka silap lah Madrasah Indonesia. Dia sambung apa yang dah buat lah. Kebanyakan Sultan-Sultan kita ni, Perak ni dia banyak kepada kalau dua anak, seorang anak pergi ke akademi, seorang anak pergi ke bagian agama. Dan pun duduk ke madrasah pesantren
dia mesti terus bantu kalau ada orang ikut ekonomi agama juga boleh bantu segi terhadap orang Islam ada gitu kan. Dan sama juga buku-buku dia sama macam buku ayah dia Syed Nawawi sama dia lah buku dia Syed Muhammad Marupun. Syed Muhammad Marupun ni dia buku pada lima orang sultan maksud awal lagi lah dia buku lah makam di sini tapi tak tahu mana tak tahu mufti pertama biar lah pertama karama kemudian yang terlalu muda Syed Salim dan Kalau ni esok dia meninggal di Kuala Lumpur makam dia di Kuala Lumpur Belaga kemudian tak terlalu lagi Syed Abdul Fahim masa dah rasa diri selalu di Pak Haji juga banyaklah guru-guru dia orang sama macam ayah dia Mubarak dan ulama dulu-dulu dia buat benda semua okey saya lah Allah mana Perak Perak zaman dahulu ada sultan yang alim Sultan Iskandar Shah seorang alim dia menulis kitab Ar-Risalah Al-Iskandariyah Risalah Iskandariyah ini kitabnya juga dengan tulisan Jawi ia ajar padanya tentang fardu ain akidah dan fiqh dan tasawuf dia ajar dalam kitabnya ini tentang sifat 20 ini sultan kalau sultan Perak seperti ini bagaimana ulama saya doakan supaya orang yang tengok video ini dipermudahkan urusan dikurniakan rezeki yang halal dan yang paling penting sekali sentiasa diberkati oleh Allah.